Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami Salam TV Sentap Minda. Saya Megat. Dan saya Haris. Jadi hari ini masih lagi topik tips pembentangan. Korang jangan bosan sebab benda ni ilmu. So korang boleh ambil untuk praktikan dekat tempat kerja ataupun di kolej. Bukan sekadar ilmu tau. Ilmu ni berbayar. Ada masuk kursus ambil ilmu ni. Betul? Kita dah bagi free. Betul? Ha. So kita memang nak share dekat luar sana. Sebab kadang betul. Kadang kita ni kadang kita ni tak apa-apa berbentang. Tak apa-apa lah. Lagi student. Bukan nak best, saya pun student, saya pun tak apa-apa juga. Betul. So sekarang ni kita orang dah tahu lah macam mana nak buat pembentangan yang baik. So hari ni topiknya adalah start strong and strong. Apa dia start strong and strong? Start strong and pun strong. So dia and pun strong. So apa tu start strong dengan and strong ni? So kalau korang nak tahu, jom kita sentap minda kita bersama dengan Bro Hanis. Ya, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke video berikutnya berkaitan dengan high impact presentation ataupun pembentangan berimpak tinggi. Untuk topik kali ini, saya nak bincangkan tentang apa yang dipanggil sebagai start strong and strong. Pasti tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar istilah ni, bukan? Apa yang saya maksudkan sebagai start strong and strong? Baik, begini. Secara umumnya, memori manusia ni, dia boleh ingat perkara yang mula-mula dengan perkara yang akhir. Tengah-tengah tu memang kadang-kadang lost ataupun lupa. Jadi, sebagai seorang pembentang yang ingin memberi pembentangan yang berimpak tinggi, dia kena fokus untuk mulakan dengan sebaik mungkin, iaitu start strong, dan ending dia pun kena strong juga. Supaya peserta ataupun audience kita boleh ingat dua perkara ni. Baik, apa maksud start strong, apa maksud end strong? Begini. Dalam pembentangan, bila saya kata start strong, kita mulakan pembentangan kita dengan sesuatu yang berimpak tinggi dalam bentuk sama ada suara kita yang tinggi ataupun energi yang tinggi ataupun kita bagi video-video ataupun kata-kata yang kalau audience tengok dia akan wow. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan pernah pergi mana-mana public program ataupun program yang umum, tuan-tuan akan nampak para pembentang ni ataupun para trainer dia akan mulakan dengan satu energi yang sangat tinggi pada awalnya. Contohnya, okay, kita jemput doktor sekian-sekian. Maka dia pasang lagu dan energi sangat high pada ketika itu. Itu maksudnya start strong. Apa pula maksud dengan end strong? End strong juga apabila tuan-tuan dah mengakhiri pembentangan, jangan ending dengan, okay, itu saja pembentangan dari saya, ada soalan? Kita ada, itu saja, bye. Dia sangat tidak berimpak tinggi. End strong maksudnya tuan-tuan letakkan satu aktiviti ataupun satu penyampaian yang kita kata kita nak tinggalkan audience dengan satu benda yang berimpak, audience boleh ingat, maka itu dipanggil end strong. Sebagai contoh, pernah tak tengok orang buat pembentangan, kemudian orang buat pembentangan tu dia akan kata, baik tuan-tuan, diharapkan dengan tiga perkara ini akan membantu mengubah hidup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak amalkan, maka tuan-tuan akan dapat satu kesan yang sangat menakjubkan dalam hidup. Maka audience akan terasa wow, maka itu saja, jumpa lagi. Maka orang akan bangun dan berikan tepukan. Maka itu adalah satu contoh end strong. Jadi ketika kita merangka pembentangan, kita kena rangka. Macam mana kita nak start strong, kita nak end strong. Ini khusus untuk mereka-mereka yang terpaksa, kadang-kadang terpaksa menyampaikan topik-topik yang kita panggil so-called dry ataupun topik-topik yang terlalu teknikal. Jangan takut, sebab yang penting kita nak mulakan dengan kuat, akhir dengan kuat. Tengah-tengah tu kita cerita tak apa. Kadang-kadang kita cerita-cerita-cerita, tapi yang penting kita nak recap di akhir tu, pastikan kita recap dengan penuh berimpak tinggi. So, sentiasa ingat, start strong, end strong. Itu saja untuk perbincangan kita dalam teknik-teknik pembentangan berimpak tinggi kali ini. Jumpa lagi untuk video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Ha, korang dah dengar kan apa tu start strong dengan end strong. So korang boleh faham macam mana nak mulakan pembentangan tu dengan nak akhirkan pembentangan tu bagi ada apa begitu energy. Energy tu sampai dekat audience. So maknanya start strong ni kita kena ada maklumat-maklumat yang fakta kukuh. So kasi orang fokus, kasi orang macam tertarik nak dengar. Bagi orang senang cerita, orang wow, orang wow. Macam tu. So di pertengahan pun wow dan di akhir sekali masih lagi wow. Itu yang dimaknanya wow dengan stay strong, start strong dan strong. And so strong. Maintain je strong dengan input kita supaya audience boleh bawa balik. Itu adalah pembentangan yang
berkesan. Okay, itu saja daripada kami untuk kali ini. Itu saja untuk kali ini. So, kalau korang suka dengan konten kami, boleh tekan like, share dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa hit the bell untuk notification seterusnya. Dan kalau korang ada penambahbaikan ataupun idea yang baru ataupun topik yang dicadangkan, boleh komen juga bawah. Kami akan tengok dan usulkan untuk the next video. Okay, so itu saja. Fikir sejenak. Transformasi mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wih, dah macam.